warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Reni BTR, konten rumah dijual di sekitaran Bekasi Timur. Teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah rumah yang dijual di perumahan Bekasi Timur Regensi 5. Tepatnya di sebuah klaster, yaitu klaster Iksora. Luas tanahnya 60 meter dan bangunannya kurang lebih sekitar 45 meter. Kita sama-sama lihat rumahnya ya. Nah, inilah teman-teman rumah yang dijual di perumahan Bekasi Timur Regensi 5 Klaster Iksora. Rumah dengan luas tanah 60 meter. Nah, ini untuk lingkungan sekitar. Jadi memang kalau perumahan itu di khususnya di klaster itu memang sudah rapi ya. Jalannya bagus, sudah memakai paving block. Lingkungan sekitarnya juga sudah penuh ya. Udah banyak penduduknya. Nah, ini teman-teman bisa lihat jalannya rapi banget ya. Kemudian keamanannya juga aman dengan satu pintu. Security-nya 24 jam. Nah, ini untuk bagian carport cukup lebar. Jadi mobil kecil maupun mobil besar bisa masuk ya. Nah, ini sudah ada kanopinya ya. Ini untuk teras ada, bisa dijadikan sebuah taman kecil. Ini kusen-kusennya masih memakai standar ya, jadi masih kusen berbahan kayu. Jendela maupun pintunya sama ya. Kita sama-sama lihat ke dalam. Nah, ini untuk bagian area ruang tamu, masih memakai keramik berukuran 30x30. Ini untuk ruang tamu ya teman-teman. Ruang tamunya minimalis. Untuk plafonnya, plafon dengan berbahan GRC. Memang ini rumahnya kosong ya teman-teman. Jadi lumayan juga, bisa langsung ditempatin. Nah, ini untuk area kamar. Kamar tidur utama. Sama pintunya juga masih berbahan kayu. Lantainya pun sama, keramiknya ukuran 30x30. Untuk ruangan kamar tidurnya ini 2,5 meter x 3 meter. Sudah ada jendela di kamar utama. Plafonnya pun sama ya, pakai GRC. Ini untuk kamar pertamanya. Lalu sini ada kamar mandi. Nah, ini teman-teman bisa lihat kamar mandinya sudah pakai keramik dan sudah ada dinding keramik juga, serta toiletnya toilet duduk. Sorry, klosetnya kloset duduk ya. Untuk bagian kamar mandi. Nah, di sini kita lihat untuk bagian kamar kedua. Kamar kedua. Nah, ini untuk bagian kamar kedua ternyata keramiknya ukurannya sudah 40x40 ya. Pintunya sama berbahan kayu. Lalu plafonnya pun sama. Berbahan GRC.
hanya keramiknya yang ukuran 40x40. Nah, di setelah kamar, di sini ada satu ruangan ya, teman-teman. Nah, ini bisa dijadikan ruang buat makan. Jadi, ini dapur sekaligus bisa bisa digunakan untuk ruang makan juga ya. Keramiknya sudah memakai keramik 40x40. Nah, ini untuk bagian dapur. Plafonnya pun sama. Bahan IRC ya. Nah, ini untuk area dapur. Mejanya pakai keramik dan sudah dilengkapi dengan dinding meja kompor ya. Kita cek akhirnya keluar atau tidak. Oh, keluar juga. Keluar ya, teman-teman. Airnya ada, lumayan cukup bersih ya untuk air. Nah, di sini kita ada satu ruangan lagi, teman-teman. Oh, ini bisa dijadikan untuk laundry room ya. Jadi buat jemur juga di area belakang. Jadi ada space ruangan untuk cuci baju. Kita ambil dari belakang. Ruang makan, kamar tidurnya ada dua, kamar mandinya satu. Rumahnya luas 60 meter. Jadi memang ini garasinya ya, lumayan lega ya, teman-teman. Nah, itulah tadi teman-teman review rumah dijual di perumahan Bekasi Timur Regensi 5, tepatnya di klaster Iksora. Rumah ini luas tanahnya 60 meter dan bangunannya 45 meter. Rumah ini dijual dengan harga 320 juta rupiah. Pembayaran bisa dilakukan secara cash maupun KPR. Teman-teman bisa langsung hubungi saya di nomor di bawah ini ya. Langsung cek lokasi untuk survei. Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan yang sudah nonton video-videoku ini. Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Dan jangan lupa kalian terus dukung channel Reni BTR dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.